صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قل سحلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah diberikan kepada kita ini limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga menjadikan diri kita yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kehinaan, yang selalu berbuat salah dalam keadaan sengaja kepada Allah, diizinkan untuk terus berada dalam kebaikan, yang mana moga-moga dengan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan ke atas diri kita, ianya menjadi sebab untuk diangkat darjat kedudukan kita di sisinya, bukan sebagai sebab untuk kita ini lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada setiap kurniaan Allah yang menjadikan kita semakin merasakan hamba kepada Allah, maka itulah yang dikatakan sebagai nikmat. Dan manakala apa sahaja kurniaan Allah yang diberikan kepada kita, walaupun kadang nampak baik daripada pandangan kita, tetapi hal itu menjadi sebab untuk kita semakin melupakan Allah, maka sedarlah bahawasanya ianya bukanlah suatu bentuk kenikmatan, akan tetapi suatu bentuk musibah. Sebab itu kata guru saya Allahumma salli ala Muhammad, seseorang hamba itu diangkat darjatnya di sisi Allah dengan dua sebab. Yang pertama kerana ibadah dia, yang kedua kerana maksiat dia. Ibadah ketika mana dilakukan dalam keadaan semakin dia merasakan lemah di hadapan Allah, maka akan meninggikan darjat seseorang hamba di sisi Allah. Dan begitu juga maksiat,
ketika mana kelemahan yang ada pada diri dia menyebabkan diri dia selalu berbuat maksiat. Akan tetapi maksiat itu tidak pernah dilakukan dalam keadaan dia suka. Bermaksud dia sakit dengan maksiat dan dia sentiasa cari jalan untuk melepaskan diri daripada maksiat. Apa dia? Iaitu dia selalu bertaubat kepada Allah. Dia duduk rasa berdosa dengan Tuhan. Jadi setiap kali buat dosa dia minta ampun. Setiap kali buat dosa dia minta ampun. Maka dengan sebab dia minta ampun itulah menyebabkan diri dia turut diangkat kedudukannya di sisi Allah. Dan seseorang hamba ini dihinakan oleh Allah dengan dua sebab juga. Iaitu dengan sebab ibadah dan juga dengan sebab maksiat. Ketika mana dia buat ibadah, dalam ibadahnya penuh dengan kesombongan. Kita boleh sembahyang, kita rasa tak yang bagi sembahyang ni Allah? Macam mana Ustaz nak rasa kita sembahyang ni, kita rasa Allah yang bagi? Bila kita tengok orang yang tak sembahyang, kita tak pernah rendah pada dia. Bahkan lahir terbit daripada hati kita ni rasa syukur. Bila kita boleh sembahyang, kita tengok ada orang tak boleh sembahyang, kita kata, Ya Allah, terima kasih Ya Allah, sebab kau bagi aku jadi daripada kalangan orang-orang yang sembahyang. Kita berterima kasih dengan Allah. Ataupun bila kita tengok orang yang tak sembahyang, kita kata, apa, ngaku je Islam, sembahyang dia tak mau. Aku jahat-jahat aku sembahyang tak tinggal. Maksudnya apa tu? Dia tak rasa Tuhan bagi dia sembahyang. Dia rasa dialah yang sembahyang. Maka orang yang melupakan Allah dalam kebaikan tu bukan namanya taat. Baca dalam suratul Fatihah kita duk baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sanya ya Allah kami menyembah engkau. Dan hanya sanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan dalam pada nak mengabdikan diri kepada Allah tu kena minta tolong. Lepas tu kita jangan ingat bila kita duk buat sembahyang hari-hari, kita boleh zakat setiap tahun, kita boleh pergi umrah setiap bulan, haji setiap tahun, mesti duit banyak. Jangan ingat kita telah pun menjadi ahli syurga. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai ibadah yang kita lakukan tersebut adakah menepati seperti mana yang dikehendaki Allah ataupun tidak. Sebab yang menerima ibadah adalah Allah. Tugas hamba melaksanakan ibadah. Adapun yang nak menerima ataupun nak menolak duduk atas dia. Maka tidak ada jaminan keselamatan bagi setiap hamba tersebut sehinggalah dia telah sampai ke hadrat Allah. Dan seseorang itu dihinakan oleh Allah juga dengan sebab maksiat. Bila dia buat maksiat tapi dia tak merasakan itu suatu bentuk maksiat. Dia mengumpat orang, dia tak rasa berdosa dengan mengumpat. Dia menipu orang, dia tak rasa itu suatu bentuk dosa. Orang meminta tolong, bang, pakcik, saya dah 3 hari tak makan. Dia memang betul-betul tak makan. Boleh tak saya nak minta tolong beli makanan? Saya bukan minta duit, saya minta tolong beli makanan yang saya nak makan. Kita ada duit tuan-tuan. Bukan tak ada duit, ada. Paling-paling koman roti gardenia hak RM1 tu kita boleh beli bagi kan? Dan kita ada kemampuan nak beli masa tu, kedai runcit depan kita kan. Bagilah tuan-tuan. Kita kata apa, saya pun tak ada duit. Kita takut dengan sebab sebiji roti yang kita bagi kat dia, dia jadi jutawan, kita jadi fakir miskin. Pasal tu kita tak bagi. Masa tu dosa lah tuan-tuan, dosa. Berdosa sebab apa? Yang pertama, bohong. Ada tapi kata tak ada, bohong tak? Kita ni paling-paling tidak pun kalau sungguh perangai kedekut sangat, jangan bohong tuan-tuan. Minta maaf lah, saya ada duit tapi saya tak mau bagi. Dah selesai. Kurang-kurang kita tak bohong. Dosa tang satu part lah. Apa dia? Yang mana Nabi SAW sebut, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu linafsih. Nabi kata, kamu dikira orang yang tak cukup iman dia. Tak sempurna iman. Iman, tuan-tuan, kalau tak sempurna, boleh masuk syurga. Fikir yang tu kan?
kita bawa kereta, kereta tu patut ada 4 tayar, tak cukup sebiji tayar. Orang panggil kereta ke orang panggil besi buruk tu dah? Faham? Satu tayar tu tak cukup. Kereta, ha? Lambang pula Porsche. No? Dalam radio semua hidup elok, tapi sebiji tayar aja hilang kat depan tu. Tak ada tayar, tuan-tuan. Orang panggil kereta ke besi buruk? Ada manfaat tak? Dengan sebiji tayar kereta tu, nak jual balik tak laku, tuan-tuan. Saya ada kereta sebiji jual. Elok lagi, kereta ni saya beli dulu 1 juta lebih. Main saya 200 ribu dah. Murah lah. Tapi itulah, tayar sebiji hilang. Awak tak beli spare, tak ada jual. Sebab dia handmade. Dia tak ada jual. Memang ada biji tu yang dia buat. Nak pergi cari memang tak ada. Saya dah tak tahu nak cari tahu mana. Saya nak jual murah. Orang nak beli ke kan? Bagi free pun belum tentu orang ambil. Pasal apa? Tak ada manfaat. Jadi Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta. Tidak sempurna iman kamu, seseorang kamu ni, kata Nabi SAW. Sehingga rendah. Kena buat dulu, baru sempurna iman. Yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kamu sempurnakan kasih diri kamu itu pada saudara kamu seperti mana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Nah, tak bagi besar orang tu kan entah. Tak sempurna iman je lah. Eh? Dengar macam kisik. Tapi babai lah syurga tak ada. Jadi sebenarnya ibu ayah dalam hati Allah SWT sekalian, berlakunya perkara ni kat atas kita hanya dengan satu sebab, iaitu ketika mana Allah memilih untuk diangkat darjat kita, Allah mudahkan kita berbuat ketaatan. Dan ketika mana Allah memilih untuk menghinakan kita, wal'iyadzu billahi min dzalik, ni paling kita takut, diletakkan diri kita ni pada tempat yang boleh merendahkan kedudukan kita di sisi Allah, maka tidak ada jaminan tentang selagi mana hidup. Tak ada jaminan yang kita buat ni merupakan perkara yang akan menyelamatkan kita daripada azab siksa Allah. Maka atas kerana itu, ibu ayah kerana mati Allah SWT sekalian, setiap kali sebelum saya mula baca kitab, saya akan pesan perkara ni. Bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk diri saya. Supaya saya tidak menjadi orang yang melupakan kebergantungan kepada Allah itu perlu pada setiap masa. Sebab hakikatnya, segala kebaikan yang kita buat bukan untuk orang, untuk diri kita. Saya mengajar bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk manfaat diri saya sendiri. Jadi bila kita buat untuk manfaat diri kita, maka buatlah sebaiknya. Sebab akhirnya yang akan menuai hasilnya di sisi Allah adalah diri kita. Maka macam tu juga kita yang lain tuan-tuan, kita ada kemampuan dari segi duit nak bantu orang susah tuan-tuan, bagi sungguh-sungguh. Pasal apa? Yang mendapat manfaat bukan orang yang menerima sedekah kita, tetapi adalah diri kita sendiri tuan-tuan, bukan orang lain. Kita bercakap dengan perkataan yang baik pada orang, pada orang yang ada di sekeliling kita tuan-tuan. Yang mendapat manfaat bukan orang tu sebab sedap dengar kita cakap baik tuan-tuan, tapi adalah diri kita. Kerana apa? Setiap perkara yang kita buat, walaupun sebesar zarah, Allah balas tak? Sama ada baik ataupun buruk, semua Tuhan balas dulu. Maka ibu ayah dirahmati Allah SWT sekalian, kita jangan lupa perkara ni tuan-tuan. Kita nak buat apa pun buatlah. Nak pergi mana pun pergilah. Nak jalan mana jalanlah tuan-tuan. Tapi jangan sesekali melupakan Allah SWT dalam kehidupan. Baik ketika mana kita buat ibadat ataupun baik ketika mana kita buat maksiat. Kerana hakikatnya tidak ada namanya suatu bentuk musibah bagi hamba selagi mana dia sentiasa berada di dalam pengharapan kebergantungan sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sambung. Tempat hantarannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ونور قلوبنا بنور أنوار أسراره آمين. Maka berkata مصنف
tempat hantarannya, yakni hantarannya bagi ilmu tauhid ini. Sebab hari itu kita dah baca tentang had ilmu. Nah, had ilmu bagi ilmu tauhid, iaitu ilmu yang kita nak bahaskan ni adalah berkenaan tentang apa. Maka kita dah baca hari itu. Nah, bila mana musannif mengatakan maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid itu, iaitu ilmu yang dibahas padanya daripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Maksudnya, bila kita cerita tentang ilmu tauhid, perbincangannya adalah pada nak menetapkan aqaid, iaitu nak memastikan keyakinan yang ada dalam hati kita ni, na Allah sallallahu Muhammad, yang dibangsakan kepada agama, maksudnya bersesuaian dengan kehendak agama. Sebab bila kita kata yakin dengan tauhid, yakni yakin dengan Allah Taala ni, tanya orang kafir pun dia yakin Tuhan tu ada atau tak. Saya ada seorang ni dululah, Allah sallallahu Muhammad, dia ni Hindu. Nah, kecil-kecil dulu almarhum ayah saya selalu bawa dia gunting rambut, pergi gunting rambut kat dia. Dia ni bagus tuan, memang baik semua. Nah, bila saya besar sikit, sekali-sekali saya pergi lah. Nah, kita sebab pada kecil biasa dengan dia, kadang-kadang saya pergi juga. Jadi bila pergi dia tengok, dia suka pegang janggut saya. Dia kata, adik, you ah, muka banyak manis so, dia kata. Nah, sebab you suka buat kerja baik, you ajar orang Quran kan, dia kata. Bayangkan tuan-tuan, Hindu. Orang Islam tak pernah pegang janggut saya. Nah, berani pegang. Dia boleh pegang. Dia kata, na Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita adik buat apa-apa pun kita mesti yang Tuhan suka. Ha. Bayangkan tuan-tuan, orang Hindu. Tuhan ni satu ya, tak ada dua, tak ada tiga. Dia ajak saya pula. Ha, dengan buat main. Ha. Tapi itulah dia kata, kita masing-masing ada kepercayaan masing-masing. You sembahyang cara you, saya sembahyang cara saya, tapi dua-dua balik dekat Tuhan yang satu je dah. Pasal tu nak dakwah orang pada orang yang bukan Islam ni bukan semudah yang macam kita sangka dan tak. Sebab keyakinan mereka terhadap Allah itu adalah Allah yang sama dengan Tuhan kita. Depa tak pernah beriktikad ada Tuhan selain daripada Allah. Tiba mai kita orang Islam boleh kata pula orang kafir ada Tuhan dia sendiri. Habis je tu akidah kita tuan-tuan. Sedangkan depa sendiri mengaku Tuhan yang depa sembah adalah Tuhan kita. Maksudnya tak ada Tuhan selain Allah. Maksud kena ada dari segi pengertian tauhid tu. Betul lah. Tapi tidak dibangsakan kepada agama. Makna kata tidak menepati apa yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Makna kata apa? Tak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah tu eh. Jadi nak memahamkan kita ni supaya i'tiqad yang ada dalam hati kita ni jazam, bulat, penuh, betul-betul kenai Tuhan ni, mengikut seperti mana yang diambil daripada Al-Quran dan hadis tu eh. Ha, faham? Jadi sebab tu bila orang mula faham betul-betul i'tiqad dia bulat betul mengikut seperti mana Quran dan Sunnah, dia takkan petikai dah pasal apa aku nak kena sembahyang. Dia takkan tanya dah pasal apa nak kena keluar sedekah. Dia takkan tanya dah perkara-perkara yang berkait dengan syariat yang telah diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Dia takkan tanya dah. Hari ni pasal apa banyak sangat soalan? Kerana hati kita belum betul-betul i'tiqad kepada Allah. Faham? Pasal tu bila orang cerita bab ibadah, kita dengar tengah kanan keluar dengan kiri ya. Nampak semua. Tahu dah, dunia ni nak tinggal. Dapat duit RM10,000, tiba-tiba esok dapat duit RM10,000 tuan-tuan. Dalam bank dah ada RM10,000 dah. Tuan-tuan buat apa RM10,000 baru dapat? Bawa keluarga semua pergi berjalan, makan, bagi seronok ke? Cari fakir-fakir miskin, bagi sedekah habis RM10,000 dah ke? Ataupun ambil RM10,000 tu, pergi tambah lagi dalam akaun bank. Daripada RM10,000 jadi RM20,000.
Hak mana tuan? Walhal jalan pun pakai tongkat lah. Makan pun tak lalu lah. Kotiau sepinggan pun makan tiga suap kenyang lah. Makna kata duit ni tak ada apa lah kat diri kita ni. Nak beli baju, tak ada tempat nak pergi mana lah. Baju Melayu duk ada pun tak koyak-koyak lagi. Faham lagi? Tapi kita memilih untuk simpan dunia daripada dimanfaatkan bagi supaya dia tukar jadi bekal pada diri kita di akhirat. Sedangkan duduk depan cermin nampaklah tua dah aku ni, noh. Kita tentang duduk depan cermin duduk puasa muda ni. Nah. Dia angkat tangan, tuan-tuan buat kerja benar. Wah, sadar lagi dia dah. Pegang. Kiri kuat dia dah. Nah. Padahal kalau tengah tidur, orang makit terkejut, jalan, pusing ke dunia. Makit pun Allah, pusing. Tak boleh makit laju dah. Betul tak? Ha? Kena nak kencing sangat, Allah. Tergedik-gedik. Silap hari pun bocok dalam kain tu. Tua lah. Ha? Orang tidur, kalau muda-muda dulu boleh tidur, sehari-sehari semalam. Lah ni tak boleh tidur, pejam mata tak lena-lena. Betul? Dah tak lena-lena. Makit buat tahajud eh? Dok juga. Dok melungung gitu. Awak lah mata susah nak pejam. Cuba makit pemik semayang-semayang. Tak apa ambil Quran baca. Muda-muda dulu tak ada nak baca Quran kerap sangat. Ni Tuhan tak bagi lena ni nak suruh baca Quran pun tak fikir lah langsung benda-benda gitu. Langsung tak terlintas. Bahkan ambil Quran lena apalah. Nah, ada seorang tu dia pernah bak ustaz. Saya ni ada masalah tidur malam dia dah. Malam tak boleh tidur. Oh, saya lepas dengar kuliah ustaz tu saya buat dia kata, tapi alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Saya buat ustaz kata tu boleh tidur pula dah. Nah. Agak tak boleh pejam saya ambil tasbih. Selawat 1000 kali. Tak baru 10 kali ustaz tidur. Alhamdulillah ustaz terima kasih banyak bagi petua. Lah, lagu tu pula dah. Nah. Orang bagi petua untuk benda lain. Allah SWT. Dia syok boleh lena. Allah SWT. Allah SWT. Tahu dunia ni nak tinggal dah. Tapi kecintaan masih lagi tebal untuk dunia. Punca tuan-tuan, hak ni tak selesai hak ni. Iktiqat yang ada dalam hati kita ni masih lagi belum sepenuhnya terhadap Allah dan Rasul. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah. Intiqat dia, jazam sungguh tuan-tuan. Kakinya diikat. Diikat tangan pada padang pasir. Diletakkan batu yang besar atas dada dia. Bahkan diheret dengan kuda pusing kota Mekah. Dengan kaki diikat pada kuda. Tidak sekelumit perkataan sepatah pun tak keluar pada mulut dia. Aku serenda lah, aku keluar Islam. Tak ada tuan-tuan. Yang keluar ahadun, 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 ahadun ni kena. Hak tu dia duduk miti di bibir dia yang perkataan tu ya. Bahkan perkataan sakit tak keluar. Kita tengah semayang tu tak nyamuk ketik kat pipi ya. Lupa Tuhan. Betul tak? Tentang pergi try semayang kat dalam kebun getah tentang maghrib ni. Nak tengok aku ni betul tak itikad jazam dengan Tuhan ni. Tak payah buat macam tu lah. Memang duduk dalam masjid nyamuk ketik pun tak boleh tahan lah. Hak ni ni disiksa tuan-tuan. Tapi sikit pun dia tak goyang. Keluarga Yasir tuan-tuan. Tahu tak keluarga Yasir? Ha? Lagu Sumayyah. Ha? Yasir ni suami, isterinya Sumayyah. Satu keluarga tuan-tuan dibunuh. Yasir ni diikat tangan dan kaki dia kuda Allah SWT belah kanan belah kiri dan dipukul kuda, kuda lari tuan-tuan, terbelah badan daripada atas sampai bawah. Yasir Sumayyah tuan-tuan disular daripada kemaluan dia tembus sampai ke kepala mati tuan-tuan. Anak-anak dia semua dibunuh dengan kejam di hadapan dua orang mak ayah.
Tapi depa sikit pun tuan-tuan tak rasa ralat kerana nak meninggalkan dunia di atas tujuan mempertahankan akidah. Sebab apa? Jazam sungguh, yakin sungguh akan Allah Ta'ala dalam diri dia. Kita sampai dah tahap tuan-tuan ngaji kitab ni daripada muda sampai ke tua. Duk ulang Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud tu. No? Tapi wujud Allah tu sampai tak? Tak. Jadi ini tujuan mengaji. Maka had ilmu tauhid ni kata musannif, tujuannya adalah untuk membahaskan padanya, iaitu ilmu yang mengisbatkan aqaid. Supaya akidah yang duduk dalam diri kita tetap benar, jazam, nah, bulat betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Bersumberkan daripada mana? Daripada dalil yang diyakinkan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tak maulah jadi macam mana yang saya cerita tadi. Yakin Tuhan tu Esa, yakin Tuhan tu wujud, tapi tak bertepatan dengan apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Baik, kita mengaku juga Tuhan tu ada. Teh, mengaku juga. Tapi ragu-ragu ada tak? Ada juga. Duit ada RM10, orang minta sedekah. Bagi tak RM10? Tak bagi. Sedangkan dalam Quran, Allah kata, satu aku balas 700. Nabi pula sebut, siapa yang melepaskan hajat saudaranya, Allah akan melepaskan hajatnya di dunia dan akhirat. Bukan satu tempat dah. Kita lepaskan hajat saudara kita atas dunia kan? Allah balas dua tempat, yakin tak? Kalau aku bagi ke dia, saya kira aku nak makan lagu mana pula. Habis, yakin tak lah? Faham? Jadi hak ni yang kita nak. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ketika mana kita nak mati esok, mampunya kita ini mati dalam keadaan benar-benar yakin dengan Allah. Sebab waktu nak mati ni, keadaan dia huru-hara. Huru-hara tuan-tuan, sakit. Sakit, gelisah. Ha? Macam orang nak halau kita keluar dari rumah tuan-tuan. Kita agak-agak kita waras lagi tak masa tu. Bayangkan dalam keadaan tengah tak waras tu, nak yakin dengan Allah itu Esa tuan-tuan. Dalam keadaan yang tenang macam ni pun, kita tak boleh nak yakin dengan Tuhan. Bayangkan ketika mana saat sakarat tuan-tuan. Sakarat ni kiamat kecil bagi setiap orang mukmin. Sakarat ni adalah kiamat kecil. Hari pembalasan tu adalah kiamat besar dan dah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu tuan nak bagi dapat rasa sungguh ni. Yakin dengan Tuhan supaya ketika mana saat huru-hara esok kita mampu benar-benar merasakan i'tiqad kepada Allah Taala. Faham? Baik. Jadi tempat hantaran yang kata musannif dan tempat hantarnya itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zat Allah Taala dan zat segala rasulnya daripada sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tempat hantaran ilmu tauhid ini, maksudnya nak bincang ilmu tauhid ni pada sekira-kiranya dekat mana? Nak bincang sampai tahap yang macam mana? Maka yang pertamanya pada zat Allah Ta'ala. Nak bincang yang tu. Bagi zat Allah Ta'ala ni kita nak kena kenal. Nak kena tahu apa dia zat Allah Ta'ala ni. Lagu mana hak dia? Macam ada satu cerita ni Allah Subhanahu wa taala, budak ni mengaji kat pondok. Masa dia mai tu, keadaan dia tu memang tak elok lah. Tapi kerana dia nak berubah, dia pun ubah perangai dia pergi duduk pondok. Pergi duduk pondok, mula-mula duduk mengaji macam biasa. Ngaji. Tiba-tiba satu hari, Tok Guru tengok, budak ni tak masuk mengaji dah. Sebab bila duduk pondok ni tuan-tuan, pondok ni dia lebih kepada tarbiah. Mengaji ni kitab kecil-kecil kan. Tapi hak betul-betul tu practicality tu, beramal dengan kitab. Tujuan duduk pondok ni hak tu nak. Nak betulkan diri pasal dia kena ikut undang-undang.
bangkit pukul berapa, nak kena buat apa, baca apa, baca apa, ngaji apa. Baik. Jadi Allah SWT, jadi terburu cari mana budak ni, tak keluar-keluar, sehari tak keluar, dua hari tak keluar, tiga, cukup sebulan. Sebulan tunggu tak keluar-keluar main mengaji budak ni. Terburu pun kata, pergi cari saat budak ni, kata sebulan aku tak nampak dah. Dia duduk tang mana, dia pergi cari, dia tengok budak tu duduk dalam pondok. Dia pun ketuk pintu, suruh keluar. Dia kata ni Tok Guru panggil dia. Dia pun keluar tu jumpa Tok Guru. Tok Guru tanya, "Hang pergi mana?" Allah SWT. Dia kata, "Saya duduk ada dalam pondok tu. Buat apa saya duduk beratik? Katakan hang beratik sampai hang tak keluar main. Semayang hang lagu mana?" Dia jawab balik, dia kata, "Itulah nama je Tok Guru tapi tak reti." Saya je dah naik maqam lah. Maqam saya ni tak payah semayang lah, ratik cukup lah. Pasal apa? Pasal saya dah nampak Tuhan. Oh, Tok Guru pun kata-kata, "Tu kah? Tuhan hang lagu mana? Hang nampak lagu mana?" "Saya tengah, saya setiap kali saya beratik, saya nampak putih." "Putih tu mai," kata, "pada hujung mah satu Tuhan tu," kata. "Oh, macam tu kan?" "Oh, pang putih tu." Kena penampak dengan Tok Guru. Hampir balik dia. Ya Allah. Dia sangka putih itu Tuhan. Walhal Allah kata, "Laisa kamithlihi syai'un." Tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Jadi bila boleh tunjuk, maksud tu Tuhan ke tak? Faham tak? Benda yang boleh tunjuk ni, benda yang sama ke benda tak sama? Benda boleh tunjuk ni, benda sama ke tak sama? Kita tunjuk dia ni orang. Boleh tak semisal dengan dia orang lain? Boleh tak? Boleh tak? Itu menunjukkan makhluk tak? Faham? Kita kenal ni almari. Macam mana boleh kenal almari? Pasal memang dia ada sifat almari dalam tu. Ada zat bagi almari tu. Faham? Ada semisal dengan dia. Faham tak? Bila ada semisal, maksudnya makhluk ke Tuhan? Pasal Allah kata, kalau dengan dia ni tak ada hak serupa. Jadi bila boleh tunjuk putih, putih tu Tuhan tak? Faham tak? Faham ini? Jadi Allah SWT, Muhammad, tempat hantaran ilmu tahir ni nak bagi kenal zat Tuhan ni lagu mana? Ha, faham? Hak kata Tuhan ni lagu mana? Supaya kita tak terkeliru. Ha, kita keliru lagi. Kadang-kadang hari ni main tengah duit banyak, kita rasa duit tu Tuhan kita. Waktu bila kita rasa duit tu Tuhan kita, bila duit tak ada, susah hati. Eh, Tuhan tak ada, susah hati ya? Faham? Eh? Ha, bila bertembung antara dua benda, makhluk dengan Tuhan, kita utama hak mana lagi? Contoh, contoh, contoh. Ni saya bagi contoh. Allah, balik rumah bini abang, "Bang, esok dah kenduri tau." "Tu kah? Kenduri siapa?" "Kenduri adik-beradik." "Ah, tak apa, esok kita pergi." Hari nak keluar kenduri, tuan-tuan, bini ni tiba-tiba duduk biasa pakai tudung labu. Hari tu dia buang tabiat. Pakai tudung atas dada. Nampak dada dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak? Berani tengok tak? Tang ni berani sembang. Faham lagi? Faham lagi? Bini keluar tak pakai stokin. Tengok tak? Ni. Kalau tak mau pakai stokin, kita tak payah keluar. Berani buat ke tu? Dah keluar separuh jalan dah. Tengok-tengok baru pasan. Kaki bini tu tak pakai stokin. Tuan-tuan sanggup tak patah balik ambil stokin suruh bini pakai? Faham tak ni? Tapi kalau handphone tertinggal patah balik, duit tertinggal patah balik tak? Betul tak? Siapa stokin tak patah balik? Kerana kita merasakan makhluk lagi besar daripada tu Tuhan. Faham lagi? Jadi tak payah duk sembang lah buat hakikat ke, makrifat ke, ha, pelekat ke, telekat ke. Tak payah sembang. Hak tu pun tak selesai, hak lain tak usah duk sembang. Faham? Selagi mana makhluk ni lagi besar daripada Tuhan, selagi itu tuan-tuan, jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan mimpi, tuan-tuan.
Faham? Sedekahlah banyak mana pun, semayanglah banyak mana pun, tapi dalam hati ni duk rasa makhluk bagi mudarat lebih daripada Tuhan, maka habis dah. Sia-sia macam tu hidup. Faham lagi? Ha? Nampak orang buat maksiat tak berani tegur. Siapa tak mau tegur, nanti kalau saya tegur dia pukul saya. Faham? Ha? Jadi tujuan ngaji ni Allah SWT, tempat hantarnya itu zat Allah Ta'ala tu, tahu nak kena Tuhan tu. Tapi cukup kan? Tak, dia kena ada satu lagi, dan zat segala rasulnya. Kenapa? Yang menyampaikan tentang Tuhan ni siapa? Para rasul. Maka nak kenal rasul ni macam mana? Supaya apa dia? Barulah tak keluar rasul Melayu. Pasal apa boleh ikut rasul Melayu? Pasal tak kenal zat rasul ni macam mana? Faham? Nah. Pasal tu ayah pin orang boleh puja dia. Pasal orang ingat dia Tuhan. Yang ikut dia pula bukan orang bodoh-bodoh, pandai-pandai. Nah. Tu kadang untung buat jadi bodoh ni noh. Allah Subhanahu. Hak ikut tu profesor-profesor, hak terlebih pandai kan. Noh. Sedangkan Allah Ta'ala ni hak tu yang betul-betul Tuhan yang patut layak kita sembah. Tapi kita tak rasa. Sebab apa? Tang ni tak mengaji. Maka tempat hantaran ilmu tauhid ni yang pertamanya adalah untuk mengenal zat Allah Ta'ala. Yang kedua, zat segala rasulnya. Dan nak kenal ni setakat mana? Daripada sekira-kira barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi rasul. Apa dia yang wajib bagi dia? Dan kemudian, dan barang yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Nak ngaji yang tu. Dan apa yang mustahil bagi sekalian rasul? Hak tu pun kita nak ngaji. Baik. Dan barang yang harus, harus pada zat Allah, harus pada zat rasul. Dia bahan lagi. Jadi tiga benda ni kita nak tahu. Dan dihantarkan atas mungkin daripada sekira-kira bahawasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sani'. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Muhammad, apa atas wujud sani'? Sani' itu yakni Tuhan yang berbuat dia. Ada Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Sani' ni maksud dia pembuat. Allah Subhanahu wa taala sani'un, pembuat. Maka Allah Subhanahu wa taala Muhammad dihantarkan bagi yang wajib, mustahil, harus itu. Allah Subhanahu wa taala Muhammad, dengan mengambil dalil dengan dia atas wujud sani'. Mengambil dalil bagi nak menunjukkan adanya pembuat tu Allah Ta'ala. Faham tak? Baik. Yakni Tuhan yang berbuat dia. Dan dihantarkan dia atas sam'iyat. Allah Subhanahu wa taala Muhammad, maksudnya disampaikan ilmu tentang dia ni atas sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Iaitu segala perkara yang didengar daripada Nabi, daripada sekira-kira i'tiqadnya. Mana kata ilmu tauhid ni tuan-tuan, sumber dia daripada mana? Sumber dia daripada perkara yang dalam sepengetahuan sekalian Nabi dan Rasul. Jadi tak boleh kita buat fahaman tauhid kita sendiri. Macam hak kita cerita tadi, Tuhan ni betul wujud, tapi kita boleh buat sini-sini. Hantar mana? Ni aku dapat ilham dalam mimpi semalam. Tak kenal. Tapi mana hantar Tuhan suruh buat macam ni? Ni dalam Quran Tuhan kata lagu ni. Ni dalam hadis Nabi, Nabi kata macam ni. Masa Nabi hidup, Nabi buat lagu ni. Maka aku ikut ni. Allah SWT. Maka hak ni lah tujuan dia, tempat hantaran bagi ilmu tauhid ni, supaya hak kita buat ni, hak kita lalu atas dunia ni betul. Allah SWT. Dia ikut pada tempat yang sepatutnya, dia tak pergi ke lain. Faham tak? Lepas tu bila mengaji tauhid,
tiba-tiba jadi gila isim, maksud tak betul mengaji tu. Nah, faham? Sebab apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah itu bersesuaian dengan kemampuan setiap hamba. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi macam kita buat ibadat, persiapa kadang-kadang ada setengah orang tu sampai tahap jadi gila dah. Elok-elok dah kahwin, cerai habis lelaki bini. Oh, persiapa ni aku nak Tuhan yang dalam hidup. Sedangkan Allah sallallahu alaihi wasallam dengan perkahwinan tu menjadi ibadah dah. Nabi sendiri pun berkahwin. Teh. Nah. Oh, sampai tahap ada duit langsung tak pakai langsung kat dia. Nah. Dia kerja duk jalan kaki ya. Selipar pun pakai selipar Jepun. Nah. Nabi pi perang tuan-tuan naik kuda paling mahal. Maksud kata, boleh tak kalau kita nak pakai benda elok? Boleh. Bersesuaian dengan tujuan lah. Jadi kalau kita ni ada duit banyak nak pakai kereta mahal, boleh? Boleh. Dengan syarat kereta tu dimanfaatkan. Ni kalau beli kereta mahal, asyik parking dalam pos saja, duk keluar pergi masjid, naik motor buruk tu juga. Motor baru ada, tapi tak naik. Faham? Pasal apa tak naik? Motor baru. Takut kena hujan, nanti motor demam dia dah. Faham? Beli kereta mahal, kalau beli cash tu boleh bincang lagi. Ni beli hutang, setiap bulan duk bayar hutang kereta tu. Tapi duk parking dalam. Bangga pula cerita kat orang, saya beli kereta 10 tahun saya pakai, mileage baru 1000. Tu orang pergi bangang. Beli tak pakai. Baziak ni, baziak ni satu benda yang ada faedah ke tak? Tak ada. Patut dia bangga macam mana? Saya walaupun baru pakai setahun, mileage saya dah 300,000. Kita wow, hang pusing mana? Saya duduk pergi kuliah. Hari ni dengar ada Tok Guru ni tanggung sepi. Habis mengaji ada saya dengar Tok Guru ni buat kuliah. Sepi pula. Ha tak apa. Padanlah beli kereta mahal. Faham? Allah. Jadi benda-benda ni semuanya kita boleh buat mengikut dalam kehendak syariat. Ketika mana kita faham sungguh tentang apa yang dikehendaki Allah ke atas sekalian hamba. Maka nak tahu apa yang Tuhan nak pada hamba ni. Nah, ha? Tak ada jalan lain lah. Mestilah melalui ilmu yang telah didengar oleh para nabi dan rasul. Faham? Jadi nak kenal-kenal Tuhan ni, kena ikut hak nabi ajak ke hak mulut kita rasa? Hak kita rasa ke hak nabi ajak? Hak nabi ajak. Walaupun kadang-kadang hak nabi ajak macam tak masuk akal. Nabi kata nak murah rezeki, sedekah banyak. Masuk akal kan? Akal kita kata, satu tolak satu jadi berapa? Jadi berapa? Kosong. Tapi dalam Quran, Allah kata satu tolak satu jadi berapa? 700 dan lain. Ini Quran kan? Jadi betul kat Quran kan? Betul kat akal kita? Ha. Faham tak? Betul kat Quran, tapi buat ikut akal juga. Siapa gila kan? Ya? Nah. No? Nah, no? Pening pula no. Dah tu Ustaz, lagu mana kami ni? Ha, mengaji dulu. Nah, sebab akal ni Tuhan bagi ada tujuannya. Hati ni ada tujuannya. Ha, iman ni duk tang mana? Ha, maka benda-benda ni kita akan belajar. Nah. Nak bagi reti sungguh ni. Ha, faham? Pasal tu bila orang yang dah sampai pada kesempurnaan i'tiqad yang jazam kepada Allah ni, dia dah tak ragu-ragu dengan Tuhan dah. Dia tak ada dah sangka buruk dengan Tuhan ni, tak ada dah. Yang ada dalam hidup dia hanyalah perkara-perkara yang Tuhan nak atas diri dia. Jadi tu yang bila dia sepak batu dia seronok. Dia jalan-jalan kepala terantuk kat dinding, dia boleh gelak gembira tuan-tuan. Dia tak marah dekat batu tu. Kita lah jalan-jalan terlanggar alang, kita marah alang. Apa duk tang ni, tukar hak buat ni pun satu ikut tinggi dia je tak fikir orang lah, marah kat alam, sembang dengan batu seorang. No? Ha, tapi bila dia rasa benda ni tuan-tuan, dia duduk dalam iradah Allah, dia rasa benda ni, dia takkan marah lah. Jadi orang buat dah lagu mana kat dia pun bahagia kat dia. Nampak maksudnya? Faham? Tapi dia marah waktu bila? Ketika mana orang menghina syariat. Maksud tu dia marah. Pasal apa? Benda itu berkait dengan hak Allah ke atas diri dia.
Itu yang bila orang hina Islam, dia marah. Tapi kalau hina dia, hina apa? Lagu pun apa, tak ada masalah apa. Aku tak ada apa. Tapi kalau hang kacau agama aku, hang juga. Macam-macam lah tutup guru kita yang duk ada redak. Macam tu kehidupan apa. Orang kutuk mereka, kata mereka, mereka buat relax. Tapi try pergi kacau sekolah mereka tu. Nak tengok jadi apa. Allah SWT. Faham? Maka ibu ayah dan rahmati Allah SWT sekalian, saya kira cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Nanti insyaAllah panjang umur, ada rezeki, Allah izin, kita sambung pula pada bab faedah akan ilmu tahid. Tak apalah, mengaji sikit-sikit. Sikit sungguh. Tak tahu siapa habis dulu. Kitab habis dulu ke orang habis dulu? Kalau tengok gaya ni insyaAllah lah kot. Orang habis dulu pada kita. Tak tuan-tuan saya. Tak tahu siapa pergi dulu. Tapi kurang-kurangnya kita duk buat ni, mudah-mudahan Allah pandang. Kita harap tu je lah. Nak kesempurnaan pada hamba ni tak ada tuan-tuan. Duk kat Tuhan, duk kat Nabi SAW, kita tak ada apa. Maka pada setiap perkara baik yang Allah izin kita buat, walaupun nampak kecil pada pandangan manusia, sebenarnya perkara tersebut besar di sisi hamba. Sebab tak ada satu benda pun yang Tuhan bagi hamba ni, benda yang kecil, benda yang sia-sia. Maka kita sama-sama lah minta dengan Allah supaya Allah izinkan kita semua ni menjadi hamba yang dikurniakan rasa kehambaan yang sebenarnya terhadap Allah. Dan mudah-mudahan pada saat kita nak mati esok, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah izin kita semua ni dihijab daripada azab siksa neraka, dan Allah izinkan kita semua ni dapat syurga tanpa hisab, dan Allah izinkan kita, keluarga kita yang kita kasih, anak-anak yang kita sayang, zuriat-zuriat keturunan kita ni semua Allah izinkan berkumpul dalam syurga seperti mana Allah selalu izinkan kita berkumpul atas dunia, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum tangguh tuan-tuan, baru ni saya ada bincang dengan guru saya. Maka untuk tuan-tuan tahu ya, pasal saya nak beli bangunan untuk buat madrasah kita yang sekarang kita masih sewa tuan-tuan. Daripada 2016 kita sewa di situ. Jadi kita nak selesaikan secepatnya rumah tu, 650,000. Jadi saya tak pernah minta duit dengan tuan-tuan, dan malam ni pun saya tak minta duit. Cumanya hasil perbincangan pada guru saya, guru saya kata kena buka peluang untuk orang infak kat situ. Jadi malam ni saya nak tawarkan peluang pada tuan-tuan yang nak bantu. Boleh bagi setiap bulan, sebulan sekali boleh. Nak bagi seminggu sekali boleh. Nak bagi setiap hari pun boleh. Dan kita cadangkan sebulan minimum RM10 seorang. Jadi kalau ada yang berminat untuk bantu madrasah kita macam tu, kita akan update lah dari semasa ke semasa. Berapa banyak yang kita ada dan apa lagi keperluan-keperluan kita di madrasah. Dan macam tadi ni, sahabat saya baru WhatsApp saya. Kan kita buat tambahan musola di madrasah kita tu, majlis bandaraya ikut-ikut sebelum ni disaman kita pasal buat tanpa plan. Tapi atas budi baik majlis, mereka kata mereka bagi peluang untuk kami submit plan. Maksudnya tak kena bayar saman lah. Kalau bayar saman mahal, dia kata dia kira sehari 50. Dewan tu kita siap buat tahun 2020 siap buat. Jadi kalau kira sehari 50 hari ni, teruk orang. Sudah akhir bulan. Macam-macam cerita kat tu. Jadi macam ni kata sebab dia tahu kita buat tempat mengaji. Budak-budak mengaji free semua. Buat orang kenal tempat kita, alhamdulillah. Tu kata buat benda baik ni, Allah tolong. Jadi dia bagi kita masa untuk submit plan. Jadi tadi tanya sign arkitek saja. Saya tanya tempat ni semua RM12,000 tuan-tuan sign lah. Tapi kawan ni lecturer dia nak tolong sign, tapi RM6,500 dia minta. Saya minta kat sahabat saya, kata tolong pergi sembang saya, nak aku boleh murah lagi. Lepas tu tanya dia boleh tak, RM6,500 tu banyak dua kali dah. Lepas saya tak ada duit dah. Memang saya tak ada duit dah. Saya buat sekolah cuma tuan-tuan, nak ambil duit celah mana. Jadi Allah SWT tentang tolong doa. Sebab lusa ni dia nak pergi jumpa, nak kena bayar berapa yang ada dulu. Kalau dia kata dia boleh tolong bayar dua kali, alhamdulillah lah. Sebab nak free memang tak boleh, pasal dia pun kena bayar cukai juga. Sebab bila dia sign tu, dia kena bayar dengan ni. Jadi takat, tengoklah macam mana dia boleh tolong. Jadi ni Allah punya kerja, bukan kerja kita. Tentang tolong doa. Jadi nak pakai duit banyak ni tu dah. Tapi saya macam saya habak sebelum-sebelum ni, dan tentang pun kenal saya bukan sehari dua, lama dah. Saya tak pernah minta duit dengan tuan-tuan. Saya minta doa.
Jadi yang saya harap malam ni tuan-tuan adalah peluang. Kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami di madrasah. Ha, jadi saya ada buat mai satu kertas A4 sebab guru saya kata entah bawa kertas kosong satu, tulis nama atas tu, tulis nombor telefon. Siapa nak sekali tulis surat daripada isi nama, isi nombor telefon, nanti masuk dalam grup WhatsApp. Ha, dia buat kata. Jadi saya tak ada lah nak pi print-print bagi lok, saya ikut macam dia kata sebiji eh. Nah, ha, jadi malam ni saya buat mai kertas keping, saya dah tulis nama, saya tulis nombor telefon. Ini ha, kalau tuan-tuan rasa-rasa nak bantu kami di madrasah untuk jadi penyumbang tetap secara bulanan, nah, yang saya cadangkan sebulan RM10. Nah, sebulan RM10 kan banyak benda pun. Nah, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih nak bagi banyak tu hak tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan sekali boleh jumpa dengan sahabat saya Ustaz Hayat dan Allah SWT untuk tinggal nama dengan nombor telefon. Nah, boleh lah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita ada bawa produk madrasah kita macam biasa. Cumanya harga ni kita buat harga promosi tuan-tuan, bukan harga kat luar tu. Nah, memang murah gila. Tuan-tuan tak beli rugi. Nah, nah, jadi kalau tuan-tuan nak sekali boleh jumpa dengan saya juga. Duit tak ada jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hutang, saya bagi hutang tapi dengan kawan bukan dengan saya. Ah, nah, pinjam dengan kawan. Nah, nak pinjam sat duit 100 euro nak beli koko. Baik. Nah, jadi sekadar itu saja lah. Dan akhir tuan-tuan, tuan-tuan jangan lupa tolong doakan kami di madrasah. Nah, supaya dengan berkat doa semua Allah izin kami buat baik. Nah, alhamdulillah tuan-tuan, berkat doa macam-macam benda Allah izin baikkan atas kami yang banyak salah dengan Allah ni. Nah, mudah-mudahan esok kita masing-masing dapat tumpang kebaikan di antara satu sama lain. Nah, dan mudah-mudahan esok Allah Ta'ala ni dia limpahkan rahmat kat diri kita atas kadang masa hidup ni kita selalu bantu-bantu sama kita dengan segala bentuk kebaikan yang boleh kita bantu insya-Allah. Nah, baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada keluarga saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفع قلوبنا بنور هدايتك كما انفعت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.